video reviewnya cuy. Oke. Oke, tentu kita ada di tampilan awal dari game ini ya cuy. Ini gamenya udah gue buka cuy. Dan ini dia teman-teman ya, Project Drift dari modpack si Bengkel Mod teman-teman ya. Kalian bisa subscribe aja dulu ke channelnya dia cuy. Bentar cuy. Anjir, belum di setting kocak. Nah, kayak gini kan. Oke, pertama kita cek di bagian settingnya dulu teman-teman. Nah, di sini kita cek-cek dulu settingannya apa aja sih yang baru ya, kan apa aja sih yang keren di sini cuy. Ada smoke, oke. Smoke-nya seperti biasa cuy, ada resolution. Resolution 100% lah. Untuk FPS-nya kita naikin bisa enggak? Oke, untuk FPS mentok di 60 FPS aja teman-teman, padahal HP gue ini udah support 120 FPS teman-teman. Anjay. Bukan layarnya sih, musiknya kita matikan aja, sound effect naikin. Dan di sini ada kreditnya teman-teman ya. Ini dia cuy, developer dari game ini ya kan. Dan ini udah di mod oleh si Bengkel Mod teman-teman ya. Ini uangnya udah banyak banget teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini ada shop, card, start, customization sama upgrade cuy. Oke, kita langsung bukanya di car shop teman-teman ya. Kita bakal lihat sama-sama apa aja sih mobil dari game ini cuy. Ini adalah game Android offline dengan grafik yang cukup oke teman-teman. Jadi dulu tuh ada yang pernah request, "Bang, share game Android yang offline dong, Bang." Nih cuy, ini game Android offline teman-teman. Nah, di sini tuh mobilnya ada banyak banget teman-teman ya. Ada Ford Mustang, ada pokoknya banyak banget tuh ya. Ada Nissan 300ZX, ada S15, Silvia. Beh, keren-keren boy mobilnya cuy. Ini loginnya agak lama ya cuy, anjay. Ada BMW juga teman-teman, ada RX7. Aku nggak melihat Supra di sini nih boy, RX7. Pokoknya banyak banget juga loh mobilnya di sini. Oke, RX7 teman-teman, temanya sepertinya mobil JDM semua ya cuy. Ah, ini cuy Supra cuy. Nice. Oh, ternyata ada Supra teman-teman. Baru gue lihat cuy. Pokoknya di sini mobilnya ada banyak banget teman-teman ya. Oke, kita langsung beli aja. Kita select cuy ya Supra kita ya kan. Dan kita bakalan sedikit customization cuy atau modifikasi cuy ya kan. Oke, kita cek di bagian modifikasinya teman-teman di sini. Wih, juga ada lengkap teman-teman, mirip banget kayak Apple Legend cuy. Tapi ini grafiknya ya sedikit HD dan yang pasti ya kurang lebih sama lah seperti Apple Legend cuy, seperti anime-anime gitu ya kan, anjay. Ya kayak gitulah pokoknya lah cuy. Oke, kita coba cek bumper-bumpernya teman-teman. Di bumper anjir 2JZ keren. Bumpernya mirip banget sama Apple Legend teman-teman. Tapi bedanya di Apple Legend ada Supra-nya cuy. Bedanya di Apple Legend mod Supra cuy. Kalau ini beneran ya. Oke, pakai 2JZ. Dan intercooler-nya ini gimana cara mencetnya, kocak. Lah, gini ya. Oh, gitu. Oke. Kemudian tuh air bumpernya teman-teman kita modif sedikit ya kan. Beh, keren-keren juga loh. Anjay, Rocket Bunny, boys. Ngeri. Kita pakai anjir kok. Anjir ada itunya dong. Pakai body kit ini agak white body ya. Oke, lanjut pakai body kit ini teman-teman. Halusnya nggak usah, kemudian sunscreen. Beh, keren-keren loh. Beneran cuy, ini game keren-keren loh. Pakai 2JZ lagi. Kemudian exhaust, anjir yang depannya jelek anjir. Wheelnya juga kita bisa ganti teman-teman. Jadi banyak banget juga di sini teman-teman. Nah, ini jenis bannya, ini jenis velg kah? Oh, ini velg bagian belakang. Wih, keren. Nah, ini velg-velgnya cuy. Ini banyak banget loh untuk modnya ini teman-teman. Mungkin game itu mirip banget loh sama Apple Legend cuy. Beneran cuy, kita bisa repaint juga untuk mobil kita cuy, warnanya cuy. Warna apa ya, warna cocok tuh Supra tuh orange cuy. Anjir, orangnya harus ke sini ya. Dimana-mana Supra tuh harus orange cuy. Biar kayak sembrian the corner ya kan, anjay. Oke cuy, ini dia teman-teman, ada neon juga tuh, banyak banget loh. Di sini bahkan ada neonnya teman-teman, gak kayak si Apple Legend cuy. Apple Legend kan pakai modpack kan ya. Kalau di sini udah lengkap banget teman-teman. Oke lah cuy, lah kita langsung cobain aja teman-teman. Dari tadi nggak nyobain mulu kocak. Oke, kita langsung start aja teman-teman. Di sini ada online dan juga offline cuy. Di sini kita online versi beta, kita bisa mabar teman-teman, tapi masih versi beta aja ya. Oke, kita cobain offline dulu aja ya kan. Anjir kok ada iklan sih kocak. Oke teman, tadi ada iklan, kenapa? Karena internetnya gue nyalakan cuy. Gue pakai wifi cuy buat mirroring cuy. Oke, di sini ada basic, ada pro, di sini pro drift. Oke, kita coba yang drift aja teman-teman. Nah, ini gini dong. Nah, Apple Legend tuh harus drift cuy ya kan. Anjir, kayak ini juga kayak anime gitu, teman-teman.
Agak susah sih kontrolernya, beneran agak susah cuy. Agak susah, oke. Anjir, belok-belok mulu dong, kocak. Susah kali cuy ternyata cuy. Nah kan. Oh, jadi kalau settingan drift tuh lebih susah untuk mengendalikan mobilnya, teman-teman. Oke, Hyper Legend tuh, Hyper Legend mudah banget. Ya karena emang jam tayang sih. Wih, Supra kita emang keren ya. Karena jam kita tuh, jam terbang kita tuh jam Hyper Legend cuy. Oke, jadi lumayan oke, lumayan seru teman-teman game Android offline ini cuy, apalagi juga bisa mabar, bisa offline dan online teman-teman. Dan buat kalian yang ingin main offline, kalian matikan aja data kalian cuy. Dan yang pastinya udah mod ya teman-teman ya, udah uangnya udah banyak banget teman-teman. Anjir susah banget, kocak. Nah kan. Nice. Susah cuy, beneran cuy. Ininya apa? Kontrolnya lebih susah anjir. Banyak enggak mau belok mulu, kocak. Anjir muter-muter dulu enggak jelas, kocak. Nah, kayak gini teman-teman, pokoknya game ini udah offline dan yang pastinya udah di mod teman-teman ya. Dan untuk size-nya sendiri cuma 100 MB-an aja yang mau kalian download. Nah, buat teman-teman semua yang mau download, nanti linknya ada di deskripsi bawah teman-teman. Dan oke, kesimpulannya dari game ini, Project Drift online ini, offline ini sangat keren banget, cocok banget buat kalian pecinta mobil drift dengan offline cuy. Oke, jadi mungkin sekali dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, tekan kalian klik tombol subscribe-nya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.